Kata Allah, wahai Musa, engkau telah menyaksikan bagaimana orang tua itu menderita disebabkan karena ulah daripada tangannya anaknya sendiri. Tetapi karena penderitaannya itu, justru dia berdoa untuk diberikan hidayah kepada anaknya. Wahai Musa, begitulah gambarannya cintaku kepada hambaku. Cinta seorang ibu kepada anaknya itu belumlah seberapa dibandingkan cintaku kepada hamba. Billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, gambarkan kepada hamba bagaimana itu besarnya kecintaan-Mu kepada hamba-Mu di dunia ini." Mendengarkan pertanyaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjawab langsung apa yang ditanyakan Nabi Musa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada satu tempat. Kata Allah, wahai Musa, pergilah engkau di tempat itu. Tetapi ingat, saya tidak sekali-kali mengizinkan engkau ketika engkau melihat sebuah peristiwa di sana. Saya tidak mengizinkan engkau untuk berbuat apapun. Cukup engkau tenang dan saksikan apa yang terjadi. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi ke tempat yang diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampailah dia di dalam tempat itu, sampailah dia di tempat itu, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat ada sebuah rumah yang reot, rumah yang tua. Lantas Nabi Musa bersembunyi di balik semak-semak karena tidak mau ketahuan. Berselang beberapa waktu, Nabi Musa melihat ada seorang anak muda yang besar, mempunyai badan yang besar, dan terlihat dari kejauhan pemuda itu menyeret seorang wanita, wanita tua. Maka pada waktu itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam mendidih, marah dan jengkel kepada anak muda tersebut. Tetapi lantaran ada pesannya Allah subhanahu wa ta'ala, jangan engkau melakukan sesuatu pun, hanya sekedar menyaksikan. Maka Nabi Musa menahan diri sekuat-kuatnya untuk tidak melakukan sesuatu. Maka dari kejauhan, sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pemuda itu terus menyeret orang tua tadi sampai di satu tempat yang penuh dengan kerikil. Kelihatan nampak jelas penderitaan yang dirasakan orang tua tersebut. Kakinya penuh dengan luka, tangannya memar, dan sekujur tubuhnya terasa kelihatan luka-luka. Semakin mendidih dan semakin marah dalam diri Nabi Musa. Tetapi semakin marah, dia semakin menahan dirinya karena ada pesan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, pemuda ini melemparkan perempuan wanita tua ini. Setelahnya itu ditinggalkan wanita tua tersebut. Nabi Musa semakin marah. Tapi sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di balik kemarahan, di balik kejengkelan, Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat peristiwa yang baru saja dialah saksikan. Seketika itu pula dia terkagum-kagum, dia takjub setelah apa yang terjadi dilihatnya. Apa yang membuat Nabi Musa takjub? Apa yang membuat Nabi Musa kagum? Ternyata sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Wanita tua yang tadinya kelihatan nampak jelas merasakan penderitaan. Terlihat luka-luka sekujur tubuhnya. Dihempaskan, dilemparkan oleh pemuda tersebut. Tetapi setelah dilemparkannya, pemuda tersebut pergi meninggalkan dia sendirian. Dengan penuh dengan penderitaan, dengan penuh dengan luka. Apa yang diucapkan oleh wanita tersebut, wanita tua tersebut? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, ampunilah anakku. Jangan engkau siksa anakku. Ya Allah, berikanlah hidayah dan petunjukmu kepada anakku. Anakku itu tidak berniat untuk menyakitiku." Mendengarkan doa wanita tua tersebut, kemarahan Nabi Musa alaihissalatu wassalam berganti menjadi tahajub, berganti menjadi kagum. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekira-kira dari kisah ini muncullah gambaran bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wahai Musa, engkau telah menyaksikan bagaimana orang tua itu menderita disebabkan karena ulah daripada tangannya anaknya sendiri. Tetapi karena penderitaannya itu, justru dia berdoa untuk diberikan hidayah kepada anaknya. Wahai Musa, begitulah gambarannya cintaku kepada hambaku. Cinta seorang ibu kepada anaknya itu belumlah seberapa dibandingkan cintaku kepada hambaku." Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat kisah tersebut semakin sadarlah diri kita ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hamba-hambanya. Kendatipun kita ini penuh dengan noda dan dosa, kendatipun siang dan malam kita bermaksiat, kendatipun kita tidak mau sujud, tidak mau beribadah kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi lain ternyata Allah Subhanahu wa taala masihlah sayang kepada hamba-hambanya. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, engkau yang berlumuran noda dan dosa, janganlah engkau berputus asa akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa yang kita miliki, kendatipun banyaknya bagaikan dosa kita ini banyaknya bagaikan buih di lautan, tetapi yakinlah bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak bagaikan pasir sepanjang pantai di lautan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menuntun kita sehingga kita berkasih sayang, kita mencinta Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya di alam dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah mengunjungi channel kami. Terus dukung channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan dakwah-dakwah Islamiyah yang mencerahkan dan menyejukkan, dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa dinyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Semoga kita terus diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia wal akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.